Bentor terbakar di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, tepatnya di depan kantor KPU Toraja Utara, membuat sejumlah warga panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga karena hubungan arus pendek membuat sebuah becak motor atau yang biasa disebut bentor terbakar, membuat sejumlah warga dan pengguna jalan yang melintas di jalur Trans Sulawesi panik. Api baru bisa dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemda Toraja Utara diturunkan. Akibat dari peristiwa tersebut membuat jalur lintas tengah Sulawesi, tepatnya di depan kantor KPU Toraja Utara, macet total.